Ya, bersamaan terjadi guguran di sebelah timur dan sektor barat ya. Masih di kubah lava sektor barat daya ya. Yang kita lihat ini dari arah selatan ini, dari Kampung Pelosok Kuning ini cukup jelas ya, karena cuaca bersahabat sore ini. Ya, ini tampaknya agak lumayan ya, yang ke arah Kalisat ini ya. Ya, tampaknya ada susulan yang ke arah Kalisat ya. Ya, ada guguran lagi ya dari sektor barat ya. Masih meluncur ke arah Kalisat. Ya, ada guguran ya dari sisi bawah nih. Ya, terus keluar asap ya. Cuaca bersahabat ya, cerah dan kita bisa lihat Merapi dari kejauhan ya, dengan jarak 21 km lebih ya. Dan ini saya berada di tengah sawah ya, utara rumah ini. Ya, sore ini saya memantau Merapi dari arah selatan ya, jarak sekitar 21 lebih 86 dari Kampung Pelosok Kuning, Nino Martani, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 ya. Cuaca hari ini sangat bersahabat ya, cerah ya. Dan kita bisa melihat Merapi dari kejauhan, terlihat sangat jelas sekali ya. Ya, inilah kondisi Merapi di sore hari ya. Pukul 16 lebih 17 WIB ya, tampak terpantau ini ya, ada guguran yang ke arah barat daya. Meskipun cukup jauh ya, dengan cuaca yang sangat bersahabat ini, tentu kita bisa melihat ya apa yang terjadi di puncak Merapi ya. Tampaknya ada guguran lagi ya. Guguran yang ke arah Kalisat ya.
Ya, masih berlangsung ya, saudaraku. Gugurannya yang ke arah Kalisat. Ya, ada guguran lanjutan namanya ya. Volume kecil masih ke arah Kalisat ya. Ya, secara umum cuaca di Yogyakarta ini cerah hari ini ya. Dari pagi hingga sore ini Merapi terlihat ya dari jarak yang lumayan jauh ya. Dan terus terjadi guguran ya, baik yang ada di Kupah sektor barat daya maupun yang ada di tengah atau tenggara ya. Ya, sepertinya ada luncuran guguran yang ke arah Boyong ya. Ya, terpantau dari kejauhan ini ada luncuran ya di Kupah Lava sektor barat daya ke arah Boyong, dan di sektor barat juga ada luncuran guguran juga ya ke arah Kalisat ya, bersamaan ini ya.
Ya, persamaan terjadi guguran di sebelah timur dan sektor barat ya. Masih di Kubah Lava sektor barat daya ya. Yang kita lihat ini dari arah selatan ini, dari Kampung Pelosok Kuning ini cukup jelas ya, karena cuaca bersahabat sore ini. Ya, ini tampaknya agak lumayan ya, yang ke arah Kalisat ini ya. Ya, tampaknya ada susulan yang ke arah Kalisat ya. Ya, puncak di sisi tenggara ini ya. Ya, cuaca masih cerah ya di sekitaran lereng Merapi ya. Dan Merapi masih bisa kita pantau dari kejauhan ya. Cukup jelas ya.
Ya, di arah Boyong juga ada luncuran ya, volume kecil. Ya, sisi bawah keluar asap lagi. Ya, ada guguran lagi ke arah Sungai Boyong. Ya, unik sekali ini membentuk huruf apa ini ya? Oh, apa-apa ini ya? Ya, demikian pemirsa pantauan aktivitas erupsi Merapi dari jarak 21 km dari arah selatan di Kampung Plosa Kuning, Minomar Tani Ngakli, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.